Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Pak Wow TV. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara memisahkan mika dengan reflektor lampu yang plastik seperti ini ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan apa, merebusnya. Bukan dalam arti merebus ya, tapi memanaskan dengan air, karena di bagian pinggir-pinggir ini itu ada lemnya ya. Langsung saja kita praktekkan nanti bagaimana hasilnya. Simak video berikut ini. Oke, kita panaskan air dulu. Yang penting nanti cukup untuk memasukkan ini kayaknya kurang besar nih. Oke, setelah mendidih langsung saja kita masukkan ininya, pelan-pelan ya, perlahan aja. Kurang besar ini, ternyata saya nyari wadahnya yang lebih besar, nggak ada, udah kepake. Hati-hati ya. Kita diuk ini mana? Pakai ini aja. Nah, pakai ini kan enak. Masak pletor. Ini harus dibolak-balik ya, karena ini wadahnya sempit. Kalau enggak nanti malah itu malah bonyok ya, karena kena wadahnya. Nah, ini udah mulai terbuka sendiri nih. Saya coba matikan. Oke, saya taruh di sini dulu. Oke, kita coba sungkel-sungkel pelan-pelan, soalnya agak getas ini kacanya. Mulai terangkat sedikit-sedikit. Oh, ini ya lemnya. Lemnya udah mulai kendor ini. Coba kita panasin lagi biar lebih mudah. Oke, ini sudah saya panasi ulang. Kita coba kembali. Oh, ternyata lebih mudah. Panas cah. Oke, bagian sini sudah mulai terbuka. Oh, ternyata kalau dipanasin ini enggak getas ya ininya.
kayak semacam di jadi kuat gitu kalau. Nah, oke. Nah, terbuka sedikit. Ini loh ada klipnya ini. Lupa saya ya. Yang mengganjal. Ya namanya baru pertama kali. Kalau yang di CB itu kan pletornya logam ya, ini kan plastik. Nah, berhasil juga. Oke, dan ini dia sudah terpisah ya, dengan cara memanasi dengan air mendidih. Sudah terpisah. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan berikan komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Salam Bakpol TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.